Shalom sejemaat PCS, terutamanya sejemaat Tinangol. Kopi versihan piumpugan sinngaran ni Tuhan toko Yesus Kristus. O sinang iginavo toko tuinsan pavago. O pengindazaw toko am kasamba toko sin kinoringan toko adaw diti. Sumuvang toko sin penampayangan diti doat minta dua toko. Iko versihan kopi andusan om kobinsianan antad sin kinoringan. It amaw mi Tuhan toko Yesus Kristus. Kami pinizaan do sundu do tosusi. Amin. Kamanangan rin iba, ino no mangasip sid kinoringan, sabap ino rozo toko wi kinoringan, sid gama do mindor dongoy, dongoy do nombor valdu, dongoy nombor ka valdu, versi koduvo. Ku Zabur 126 I Tuhan omozovozo tumimpan aku sidong burul sembonoka imunudung lohon aso o inono isono I Tuhan imenunguruk ditavan omitana I Tuhan menunda dikau supaya amu potong kihal ihakonnu imanau dikau nga amu tiodopon tantu amu duduon do tiodopon imanau do Israel I Tuhan inono imanau dikau I Tuhan, mazovozo dikau, mengorundung, ponong sidvanan. Om it adaw, nga amuko sulukanon antawa ivulan di Sodom. I Tuhan manaw dikau, supaya ako onong isokovyay ikaratan. Yosido, umanawd doko posizanno. I Tuhan, manawd di pamanahanno, di mantadi omimulikono. Biano sampai pendain. Yagyono diri, boros di Zabur, hatus, uvenopodo miso. Bozon toko wi Tuhan toko gimatu isa modau saap dino rozo toko yosido sid gama domindo dongoy dongoy kurasakan kasihmu Tuhan dongoy kurasakan kasihmu Tuhan. Kuasa.
Pasusi ingaran di Tuhan toko saat ino minta dua toko sidau lo mindamo do keadaan do sada minta dua toko. Tuhan amarasi surga ibanal ko susi om banal ko asamod. Yokoy ulun do kikasadaan manako humarap di kosyanan no. Yokoy mangakun si tinagvangon no. Di soko viay kasadanza si caram do ginavo maboroson om kubatano. Mindama okoy dikaw di kosyanan no om kadaan do salda. So mulokoy sumuhut di kenginan dahi kondiri. Sumaap di kenginan no dito susi. Mokimamaha di kontungan di dang pamagunan. Ampokihi di barkat di tama sit surga. Yokoy somul amu pavagat mengitung igamaun do dang kinoringan. Om ihal do kosipan. Amu osukup ikos so sizandahay di avantang si dulun vokon. Om amu avano sokoy si tinugubangon mo. O Tuhan, siana yokoy om padaw no ikasadansa. Susi okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus. Om ikan sanga yokoy di kuasa dot sundu do susi. Supaya akan sang okoy sumasi dikau dot ensanan iginapo. Minta doa koy singaran di Tuhan dah Yesus Kristus. Amin. Ang mga kunto ko di tong kasalan to ko, si kinoringan, at tatap yosido si janji daw, om kasip to ko, dot yosido. Para di tong kasalan to ko, om manusi di to ko, antad si tong karatan to ko. Baik ko ituhan, ot kosipan to ko, sa binorozo to ko yosido, si gama domino dongoy, dongoy onom na padomonom, agot keso sampai kaapat, dongoy anong napadamanom, agot keso sampai kaapat. Miot di toko sit kosipan di tabanal, sa pinamungoho toko di no kosipan, do miambat toko mumoros. Kasip ako sit kinoringan, it ama imong wasa di sokobiyay, iminanguruk dit ava no mitana. Kasip ako sit Yesus Kristus, it anak do kinoringan, it isono it Tuhan toko. It inotizan di sundu na tuhusi, o minusu di Mariam di sumunipo yosido, inopogos sampai nisangkap, ihiza di kakalpo ipontius Pilatus pomorinta. Minatay po, nidobong no, om menindahun no yosido, sidulun minatay. Ada po di kotoldu,
ginumuldian na yo sido antas sid udon minatay o mindokodo no sid surga. Nakindakot po, magaman na yo sido panong sid vanan do kinoringan it ama imangwasa disakovyay. Antas sorry, rumikot bago yo sido sitid pamagunan tumangahukum hukum litulun dimizaw o minatay. Kasi pa ko sid sunod at ususi, isono igorija dot ulun kristiyan dit enizo o mosusi po. Ipinizaan dot ulun at ususi, o mikadaan do salda, o mikagulianan do guvas, o makapasizan penday. Salamat sa sarap, pebesian si Jemaat Sokovyay, biyano kapsa mga takovago, mangining di boros na kinaringan, sa cara online, sebab gima takal tako si pandemic na COVID-19. Sebelum di mangining tako di pembacaan, ditulukan sa sarap biyano, ingin ako mga vit, ikaw minta doa tako. Kinuringan ang mahal sorga Tuhan na Yesus Kristus. Menerima kasih kayo di sama dalam kawasihan no. Minununda minangalikup kadahay di minunda pakai kusadop. Sampai na pasya kayo datali-ali. Sarap ya dito nga manginiyo kayo bago di baros no. Antan si kita dapat susi. Minsan po na muumpuga kayo si gerja no. Tapot karapat na kayo mailang di baros no. Masasid talian maya. Jadi Tuhan sudah getah di tadi bakti binama kai di sundunu. Dan pas dia itu ginavam penghitungan za mengining di boros riti. Sipiakan ke rentab dat orangau ini nga bana-bana ko roti zanza i boros nu. Yang muka dapat tahi pagemas ke pasian nai sobat sobat. Segera ditama itu anda Yesus Kristus minta doa aku. Amin. Insan pebago, kepivasian, sejumah sekoviai. Di kadapat mengining di baras nakilirikan sesarap biano. Iragi ingin aku memasa di teks di tulukan sesarap biano di inanus 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40 ya di ne baras siti wasan si baras malazu itulu di baras hiduplah sebagaimana kamu dipimpin oleh Tuhan. Ayat 17, hendaklah masing-masing hidup menurut pimpinan Tuhan seperti yang sudah ditentukan Tuhan baginya semasa Allah memanggil dia. Inilah peraturan yang aku ajarkan kepada jemaah. Umpamanya jika seseorang sudah bersunat semasa Allah memanggilnya, maka orang itu tidak boleh mencoba menghapuskan tanda sunat itu. Begitu juga jika seseorang tidak bersunat semasa Allah memanggilnya, orang itu tidak usah meminta disunat. Tidaklah penting sama ada orang bersunat atau tidak. Yang penting adalah mentaati perintah Allah. Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup dalam keadaan seperti masa Allah memanggilnya dahulu. Jika kamu hamba semasa dipanggil oleh Allah, janganlah hal itu menyusahkan hati kamu. Tetapi jika kamu mendapat peluang untuk menjadi seorang bebas, gunakanlah peluang itu. Hamba yang percaya kepada Tuhan menjadi orang bebas di sisi Tuhan. Demikian juga orang bebas yang percaya kepada Kristus menjadi hamba Kristus. Allah itu membeli kamu dengan membayar harganya dengan lunas. Oleh itu, janganlah jadi hamba manusia. Saudara-saudaraku, hendaklah setiap orang hidup bersama-sama Allah seperti dalam keadaan pada waktu dipanggil oleh Allah.
Aku tidak menerima perintah daripada Tuhan tentang orang yang belum berkawin. Tetapi biarlah aku menasihati kamu. Karena oleh belas kasihan Tuhan, aku patut dipercayai. Memenangkan segala kesusahan yang mengancam sekarang ini, aku berpendapat lebih baik seorang lelaki hidup dalam keadaannya seperti sekarang. Jika kamu beristri, jangan coba ceraikan istrimu. Jika kamu belum beristri, janganlah berkawin. Tetapi jika kamu berkawin, kamu tidak berdosa. Begitu juga jika kamu gadis berkawin, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang berkawin menghadapi banyak kesusahan. Dan aku ingin kamu terhindar daripada kesusahan itu. Saudara-saudaraku, maksudku begini, kita tidak mempunyai banyak masa. Mulai sekarang, setiap lelaki yang beristri, hendaklah hidup seolah-olah dia beristri. Orang yang menangis, hendaklah hidup seolah-olah tidak berduka cita. Orang yang tertawa, hendaklah hidup seolah-olah tidak gembira. Orang yang membeli barang, hendaklah bersikap seolah-olah tidak memiliki barang yang dibeli. Orang yang berurusan dengan hal-hal dunia, hendaklah hidup seolah-olah tidak sibuk dengan hal-hal itu. Kamu harus berbuat demikian, karena dunia dalam keadaan yang sekarang akan segera lenyap. Aku mau kamu bebas daripada kekhawatiran. Seorang yang tidak beristri akan menumpukan perhatian kepada hal-hal Tuhan, karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seorang yang beristri menumpukan perhatian kepada hal-hal dunia ini, karena dia ingin menyenangkan hati istrinya. Akibatnya hatinya terbelah-bagi. Seorang wanita yang tidak bersuami atau seorang gadis yang tidak berkawin menumpukan kepada hal-hal Tuhan, karena dia ingin mengabdikan seluruh jiwa raga kepada Tuhan. Tetapi seorang wanita yang sudah bersuami menumpukan perhatian kepada hal-hal dunia ini, karena dia ingin menyenangkan hati suaminya. Aku memberikan nasihat demikian karena aku ingin menolong kamu. Aku tidak mau mengadakan larangan ini untuk bagi kamu. Sebaliknya, aku ingin kamu melakukan apa yang benar dan patut, serta mengabdikan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah nasihat untuk pasangan yang sudah bertunang, tetapi mengambil keputusan untuk tidak berkawin. Jika lelaki itu merasa tidak bertindak demikian, sepatutnya terhadap tunangnya. Dan jika dia tidak menahan nafsunya, serta merasa harus berkawin dengan garis itu, hendaklah dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia tidak berdosa jika mereka berkawin. Tetapi jika seorang lelaki tanpa paksaan sesiapapun mengambil keputusan untuk tidak berkawin dengan tunangnya, dan jika dia dapat mengawal nafsunya dengan baik, serta tahu akan apa yang hendak dilakukannya, maka lebih baik dia tidak berkawin dengan tunangnya. Dengan demikian, orang yang berkawin melakukan perbuatan yang baik. Tetapi orang yang tidak berkawin melakukan perbuatan yang lebih baik. Seorang wanita yang sudah berkawin terikat kepada suaminya hanya selama suaminya hidup. Setelah suaminya meninggal, wanita itu bebas berkawin lagi dengan orang yang disukainya. Tetapi lelaki itu haruslah seorang Kristen. Tetapi wanita itu akan lebih berbahagia jika dia tidak berkawin lagi. Hal ini pendapatku sendiri, tetapi aku berpendapat bahwa aku dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ya ditinai pembacaan toko di sasarap piano. Iriagi milambus toko si Amusong Kuro penjelasan tentang tudukan di sasarap piano. Minggu biar itu merupakan minggu terakhir toko
Si tema umum di bulan 8 inano kebebasan atau kadisidrus nga kafazahan. Si sab tema daw nikmati kebebasan melayani Tuhan atau unsapoton ikafazahan jumadi uripan da kinaringan. Iharati dot kebebasan atau kafazahan inano kata dasar daw ataupun da boros inana bebas ang sidbarazu ang sidparubuson inana avazaw iharati avazaw no i pagkapasyan to ko to no kalabos no antajid kakuasaan no katubangan ataw kakuasaan no ragon na si sister apya diti kusus to ko sid tema inano nikmati kebebasan melayani Tuhan. Sintudukan mi ada diti itinanu sin 1 Korintus 7 14-20 menerangi Rasul Paulus si jemaat atau pimpugan do Korintus nunu wata patut do suhuton atau gamaon bahagi ditongulun dikasip si Tuhan Yesus atau ongulun do Kristian. Si surat di Paulus kemasi jemaat Korintus banal ko pahotol yasido do ongulun di sumuhut atau mengasip Yesus baik ko pengpasi sin kabanaran misisigilo banal di boros na kinaringan atau firman Tuhan misti manaud di kabuatan no lut avantang sin kapasizan makon ko bay sin sumambayang manal lut agubangon inoinga agupo alahal at patut na pisisigilan yad ko inakasurat sin teks biyano diti baru aku piro aku buatano dari diba at nagawita ni Rasul Paulus. Iki sa banal at ginawita ni Rasul Paulus ino no ihidup seperti waktu dipanggil Allah atau semuhut ti kabuatano yad kay kinokadiman lo kinaringan. Imet ako sid ayat 17. Sidhal iti kanangan ko ikagalibangan si jemaat lo Korintus. Do Christian sid Korintus sa diri. Ita mo kapianangan dit pimpinan Christian Yahudi am Christian dot Yunani. Christian Yahudi di nasunatan lain sebelum Christian ia ti mempertahan di budaya daw bahwa baik ko sunatan po om alaya kagi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, gini-gi di Paulus ito nga hal-hal at perlu banal terangan daw si jemaat ta Korintus. Ikesa banal ino no, halot bersunat tidak bersunat. Ayat 18-19, kadibaras di Paulus, umpamanya, jika seseorang sudah bersunat semasa Allah memanggilnya, maka orang itu tidak boleh mencoba menghapuskan tanda sunat itu. Begitu juga seorang tidak bersunat semasa Allah memanggilnya, orang itu tidak usah minta disunat. Ayat 19, tidaklah penting sama ada orang bersunat atau tidak. Yang penting adalah mentaati perintah Tuhan atau perintah Allah. Itina igama di Rasul Paulus menarang kandangan ke ihal sunat. Itigerot dot ngolun dot Yahudi Kristian bagi sidang ulun Yunani Kristian. Kadiati untuk jemadi orang pilihan Tuhan baik ke osunatan tu itino i perjanjian di Abraham i Tuhan. Tepat kadi Rasul Paulus i ketetapan na kinaringan sid kitab perjanjian baru melalui Yesus Kristus akan nako halat osunatan atau amu tepat ihalot ginavo dit atatap mangasip sumuhut di haturan da kinaringan. Hal sunat amu boleh jadi zon da panghalang bahagi dit ulun dit ingin sumuhut di Yesus atau jemaah di Kristian. Kurang-kurang di kebuatan anu dit kinokadiman da kinaringan dikau inono at taudon kadi Rasul Paulus.
Nah, si di masyarakat toko biano asa tamalan kanangan ko hal bersunat. Tepat ikina timpunan hamba lakafasihan o gumu at amu ingin tu amu katang kizan di kapasizan ko dari. Labi-labi it kyo nga asundo atau ibabalizan atau ikyo nga ansamong ya dinay isidhal ritual penyembahan. Iko si pantakaw di gulo minsan ka mangukad na tanah nga amu kawasa. Tubay ka mangukad na bong at kawasa. Ang aranggal tantu humo tiragon itulon nino pasti sumakit sampai kapatay. Tapos biyano kapuriman tako no kavi di kawasahan atau kabibasan sera nakasip tako ni Tuhan Yesus. Nasidhal ko nubo halot hamba atau orang merdeka. Lima tako si ayat 21 sampai 23. Sida ayat 21 kadibaras di kitab, jika kamu hamba semasa dipanggil oleh Allah, janganlah hal ini menyusahkan hati kamu. Tetapi jika kamu mendapat peluang untuk menjadi orang bebas, gunakanlah peluang itu. Ayat 22, hamba yang percaya kepada Tuhan menjadi bebas di sisi Tuhan. Demikian orang yang bebas yang percaya kepada Kristus menjadi hamba Kristus. Nah, sejaman di Paulus, perhambaan atau hamba atau uripon inana it ulun di susuan gumama aso gaji nanu do kaubasan it golongan do hamba diti dianggap ulun do paling sibak masikim. Tepat si batu dah kena ringan, amu menak diri dunu o gingis atau status dari riba. Baik hamba atau ulun di merdeka atau ulun di lumundu, ini za o status sidhal lokosipan si Tuhan Yesus. Menurut di Paulus, ikabibasan atau kefasahan dari riba tergantung pada si kosipan kendiri, ditkidu si kekuasaan dan dosa. Atau uripon dan dosa. Setiap itu ulun dikasih si Kristus jadi dat uripon dan kineringan. Harati kita kosok kovyai dinakasih si Kristus ngejadi takono dat hamba atau uripon dan kineringan. Atau uripon di Tuhan Yesus Kristus pahabal habal lakwasihan si isai kanopo. Iragi sidhal lo kotalo. Gawitan ni Rasul Paulus kanangan ko it manansavo atau itamu manansavo. Tiditi imat toko sid ayat 29 sampai 31. Kaedan pemugunan Korintus izaditi atau izadiri darurat kebeluran atau kadipamarasan toko nga menombitil di sekitar tahun 51 Masehi. Menjadi banal ko susah ko posisan de tongulun. Yadi napo nang nasihat di Paulus di ngo anggota Kristian dat asuhul ang pempasiko yad ko ikabuatano di ko di dino. Ang kisavano kadad na pada di savo. Ang asapo savo atak dot kada na manansavo atau makisavo si ayat 27 supaya amu ko gumalivong si tanga da kasampitan om kadapat ko gibadal mangitong hal-hal na kasipan si kinaringan. Nah, sid kadan ta ko dina diti madvaro kapianangan iti nasihat di Rasul Paulus. Apalagi itakaw si Sarala mahongkop na darurat COVID sa pamagunan. Ipat-ipat itulun in naman na parinta kumurong si Dwalay tumanangkis aralian atau kapangaraliw dito sakit na COVID. Minsan kung lumabos sa masambo nga asusa
apalagi ang baratongo acara dat maganto. Harati ata lahas ko si sampit ko didino amo kadapat ko manansavo atau makisavo. Na sidhal iti apatut no dat tagwangan ko banal si Tuhan Yesus. Magavi minta doa makiapad supaya amo anangan sakit COVID ang tumalib karuhay iti sakit na COVID. Diri agi sid halo lavis atau kasimpulan. Dabi na sa kabe sigiran ni Yesus. Sabagay ulun Kristiyan di nakotrima do na kabibasan atau kabasahan si Tuhan Yesus. Ito ko harus papanaw tangung jawab di nakavidan to ko. Umiti na iti suhu do kinaringan. Ihal kaiso, insanan mana lagi navo jimadi uripon na kinaringan. Pahabal-habal lo kapasihan si pentangkop na pumagunan. Amiri lagi, sinihal lo ko duvo, hinsa na pimpasi pa si tin pamagunan, tumatap to ko ng banal, mintaran si kabanaran na kinaringan, to itakaw niti na tabos na di Yesus anta si kakwasan na dosa. Ang sidhalo ko taro, sid kapasiyan to ko sivab-sivab, anuvan to ko dat kautaman, ihal lo kasipan, mantad ko ihal-hal lo ng pamagunan, supaya kapuriman to ko banal, di kabibasan, sid saralam, jumadi to ko uripan na kinaringan. Untap siti, itadapat ko pelang di boros na kinaringan sa sarap yan. Terima kasih di panginingan di ko. Kasih po ko dati Tuhan Yesus Kristus markat ako sa kabiyay. In pangabiyan, minta doa to ko. Kinaringan na mahi surga Tuhan na Yesus Kristus. Menerima kasih ako di boros do, di darang o dahay diri. Insan pun amu atalha si gama sampai di boros do. Dapat kasih pa ko dati sundunu o ka dapat pasasay banal sa dango ginawa ang pangituangan dito ko pinay di mining. Tuhan na Yesus Kristus si pumagunan na pumagunan di dito banal ka barabaraha jala iti sakit na COVID. Minama kayo di sundunu na mga padahay sa COVID ay turuto ba sa kalisir jemaat tinangol dito. Supaya amu humatul banalite sakit siti kampung dahay diti. Minama kasi di kau Tuhan di tango bidai dahay di tango anangan da COVID. Ikaw manahak diti da kesembuhan. Berkatai tango para doktor i mangarawat supaya dapat banalite manahak da nasihat to manahak da tubat da kengkot da sakit diti. Ya kinai tong pihak-pihak keluarga di terlibat di nang nangangan da COVID. Tahak lah ya si padad do. Si pia pun mensaran ko hisara lem di tidak tangaban. Dapat tiga bade ti bang sip sedikau abang asa simban. Ya kinai Tuhan nang mulikan dai minta doa sedikau kanangan ke tepi dai di I Frankie. Ya sida di tinga sedang tanat sid Queen Elizabeth kita kena balo. Tuhan na sa harapan na hain bukod na kadapat pingkod di sakit daw tanig ka ikaw. So pinakamao yas ino, supaya kadapat mag yas na kasambuhan na talangkas. Yan kina Tuhan, yung kaso kami sa jabat na tinangan liti. Manal ko humarap na kayo di samod no, supaya iti sakit na pumagunan liti nga tumalib karuhay. Sindihal ang mga gima kayo na kapasyan, manal ko humarap na kayo di kao, supaya itawad mga rin liti, manguma ako ay minanam kayo dito ng paray, baik sidra na ako sa takad. Yung manakuhumarap ako ay di barkatantan sa dikaw, si piano na pa ito sa hadahay dito, kakadapat ko ay hasil na tabantang. Yakin na Tuhan, itong ang gutang jumat tayo, di magsakit. Baik di sa lumpak bago ko ay itong mudlahing, no? May tahak na ay kawiyay si palad, no? Si piyaw markat ka dito, si piyaw minsan po si tangan at sakit. Tapos amuyati agugat
di tumarap di mga sipsilikaw. Sa kaviya itiminda mo ko'y singaran ni tamay ito na Yesus Kristus. Iminanang kong dahay. Amen.